pelakunya nih. Nih berdua dia. Nih, berdua ini pelakunya. Nih, berdua ini pelakunya. Pelaku baju hijau. Pencopetan berupa tas pelanggan di pasar Ujung Murung. Nah, korban berbaju hitam. Pura-pura belanja dan beli. Tangan yang satunya mencaluk tas si korban yang warna hitam. Nah, ini pelakunya nah. Kerudung hijau. Korban kerudung hitam. Korban ini. Korban kehilangan sekitar 10 juta lebih. Nah, sedangkan pelaku dua orang. Nah, ini pelaku pertama kerudung hijau. Nah, tangannya itu. Nah, ini kedua. Nah, ini nih yang ambil. Nah, ini baru dia. Nah, lengannya itu. Di sini kan. Nah, tas di samping, tangan satunya mencaluk tas. Dengan kerugian uang sekitar kurang lebih 10 jutaan. Nah, ini tangan masih. Nah, itu tuh lengannya mulai bergerayang. Nah, ini orangnya. Nah, ini kawannya. Nah, itu temannya. Nah, itu sudah dapat kawannya. Pengawas umum. Nah, jadi dua orang pelaku. Setelah dapat, dia langsung kabur. Nah, ini belum merasa nih, Anok. Hilang. Dan korban tidak merasa. Demikian laporan. Untuk sekalian para saudara sekalian agak berhati-hati di saat belanja tas dan bawaannya. Tolong diperhatikan kembali. Demikian.